Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di Story of Season Wonderful Life. Kita part ke berapa? 88. Banyak banget ya. Ya emang aku sengaja bikin satu-satu. Satu hari biar kalian juga misalkan pengen nyari, misalkan nyari komposisi RC lah atau apa biar gampang. Jadi kalian tinggal nyari aja di pencarian, soalnya mau aku bikin langsung berapa hari, 5 hari satu kali rekam 5 hari gitu, kayaknya kasihan kalian juga. Mending bikin gini 10-20 menit satu video. Kalau ada yang kalian cari, kalian tinggal nyari lagi, lihat, tonton, nggak banyak, nggak susah-susah nyarinya gitu loh. Terlalu panjang juga ngebosen nih nonton orang nyiramin tanaman gini kan. Nyiramin tanaman, gosokin sapi, meresapi, gitu-gitu doang aku kan. Itu ada yang kosong, sayang tak kasih ini. Batu nip. Mana batu nip? Belum tak bawa. Batu nip mana ini batu nip? Oh, banyak kok. Ini nih. Terus dulu. Ini kayaknya lusa baru panen deh nih. Soalnya aku nanamnya telat kan, kemarin gara-gara nanam apa tuh? Nanam tomat lagi, potato. Gara-gara aku nanam potato, terus akhirnya aku telat nanam pohonnya, tapi nggak apa-apa, aman. Na 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 na
Bentar, ini yang dijual cuma dikit ya. Hampir aja aku lupa. Ya cuma dikit sih, emang ada yang tak simpen, lupa. Seingatku cuma ini doang sih, cuma ternyata ada lagi di sini yang kemarin aku simpen RC38 apa 39 gitu. Oh, ini juga susunya banyak. Sorry, ini yang ini juga kelewatan, aku lupa. Ternyata banyak. Oke. Tak kira cuma dikit. 87 buah. Ya enggak dikit sih, ini banyak ya. Sorry. Masih bisa kalau dapat 100.000 aja mah. Sama ini. Ini. Tak sisain 5 kali ya. Cukuplah 5. Ini telur-telur ini enggak usah. Bisa lah ya, ini dapat 100.000 lebih dikit lah. Kalau ini emang nggak kata kasih, ini buat giveaway, buat give warga. Soalnya hari ini Van datang kan, jadi aku siapin dulu yang mau aku jual apa aja. Sampai lupa kalau ada simpanan. Ini kuda aku ngapain di sini anjir. Semalam lupa, sorry. Yo. Mbak mau ini enggak, Mbak? Ini Mbak, tak kasih Mbak. Kasih labu. Ada yang dikasih? Oh, enggak ngasih apa-apa dia. Pui. Si Van sudah jalan ke sana, itu anakku juga lagi mancing di sana. Anak, udah selesai dia mancing. Ini dia suka susu kali ya. Dia minta apa nih? Oh, nggak tahu aku. Bentar. Three.
crops, three crops. Oh, dia minta three crops. Gavin dia minta melon salad. Three crops sama melon salad. Melon salad bahannya apa? Ya melon lah ya. Salad. Ini melon salad, tomat bisa. Oke, melon salad. Melonku mana? Ini melon bukan sih? Anjir lah, aku gak ngerti mana yang melon, mana yang bukan. Harusnya ini melon sih ya, harusnya ya. Aduh, nggak tahu nih bahasanya tulisannya melon ini bener. Ini ambil inilah melon, terus ini tomat, ini yang ini, yang ini banyak. Melon biasa, iya kok melon, tomat biasa. Bisa loh, tapi bukan ini. Ini kan melonnya salah loh. Ini melonku yang, aduh melon kau nggak usah nggak punya melon sih. Wah parah nih kalau nggak punya melon ini. Harusnya melon sebelah sini kan ya, ini ya. Tomat atau melon, strawberry, ini. Iya loh, nggak punya melon loh, nggak ada loh melon. Wah parah sih ini, nggak punya melon aku. Ah, gak bisa bikin melon salad dong. Kalau tadi si itu minta three crops. Three crops any, berarti dia minta apa aja soal dari pohon kan. Kasih apa ya? Ini ada satu. Mau gak ini? Kira-kira tak kasih yang lain cepat. Tak siapin yang lain maksudnya. Aku masih bingung aku kenapa nggak punya melon. Melon ini summer to autumn. Ya bisa sih aku nanam, cuma summer to autumn. Masalahnya nggak punya tempat gitu. Tapi melon salad masih lama kok ini, 17 hari masih bisa. Yang jadi masalah aku harus nanam di mana itu doang. Ya di sini aja berarti ya. Ini tadi kan baru tak tanam nih. Ini tak kasih itu lah. Ah, kampret emang. Melon, melon. Kenapa nggak punya? Coba. Di sini juga nggak punya, berarti fix aku nggak punya melon. Astaghfirullahaladzim, parah banget. Ini melon kan, tomat, semangka, melon.
tomat, 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 semangka, semangka, strawberry, strawberry, melon, melon. Ah, nggak tahu menipu aku katanya nanti. Kalau terlupnya nggak usah, nggak jadi. Ini kok udah es aja nih tiba-tiba. Cuma 2 hari udah es. Ya, mana nih yang kosong tadi baru ini kan ya? 1 2 3 4 Nyusahin ini melon ini. Flora mana di flora? Flora dan fauna. Oh, flora di sana. Itu di sana. Flora, I bring you what you need. I bring you what you want. Is this what you want? Yes. Dikasih semangka. Ini bahasa Jepangnya suika. Suika. Dia mau enggak ini ya? Mau ini enggak? Ya. Enggak mau. Heh. Oh, ini. Ya. Mau lo kalau kayak gini. Oke. Halo Van. Ketemu lagi Van, aku shift dulu. Belum ada pancingan, aku perlu pancingan yang emas ya. Kok belum dapat yang emas ya pancingannya ya. 1 juta enggak usah belilah. Jual. Ini. Bener kan? Oke. Berapa? Lumayan 225.000. Enggak nyangka sih. Akhirnya cuma ada 100.000. Ah, lagi. Aduh, enggak mau 110.000 ya tadi terakhir. Ivan 3 kali dong Van, kemarin gitu kayak 3 kali 22 270. Alhamdulillah 315.000. Yes. Jadi ini udah 3 kali nawar dan hasilnya 315.000 dari awalnya 222.000. Mantap. Kalau gini aku cepet kaya kan. Tak cukup itu doang. Dokter. Dapat rezeki nih dok. Jadi warganya di sini gampang sih sebenarnya. Dia kebanyakan mereka suka susu, cuma ya nggak semua. Kebanyakan suka tapi nggak semua. Kalau nggak mau susu ya kasih makanan gini sashimi. Kalau ini nggak mau sih dia. Dan dia nggak mau susu dia. Kasih sashimi dia mau. Kan? Dia rajin aja mancing. Kalau dia ini nggak mau kasih apa-apa sih, kalau kasih bunga mau tapi coba ya susu ya. Dia nggak mau bunga nih, langsung mau kan? Oh, mau lagi loh, kasih 2 mau dia. Lagi-lagi coba sekali lagi. Oh, udah nggak mau. Aku keluarin gimana nih pak? Gak bisa keluar kampret.
Nah, ini. Oh, ini kamarnya si Kate. Oke lah, cukup sekian buat hari ini. Makasih buat yang udah nonton. Nggak usah sampai malam-malam, nggak usah panjang-panjang juga videoku. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.